biodata dan profil Indah Kusuma, dokter cantik yang bocorkan pengalaman bullying di podcast Deddy Corbuzier. Tapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng atau tombol notifikasinya. Indah Kusuma merupakan seorang dokter dan penyanyi berbakat. Lahir pada tanggal 9 April tahun 1994. Perjalanan karirnya dimulai saat ia mengikuti ajang Miss Indonesia 2014, mewakili Sulawesi Tengah. Tak cuma berprestasi di ajang kecantikan, Indah Kus juga merambah dunia musik dengan merilis single pertamanya yang berjudul Inikah Cinta, pada tahun 2015. Talenta Indah Kusuma gak berhenti di situ, karena pada tahun 2016, ia juga terjun ke dunia akting lewat serial televisi berjudul Stereo. Selain aktif di dunia hiburan, Indah Kusuma juga dikenal lewat video cover lagu-lagu di YouTube-nya, yang sukses menggaet banyak penggemar. Salah satu karyanya yang sempat trending adalah lagu berjudul It's You, yang ia rilis bersama PB Glass, dan berhasil mencuri perhatian banyak orang. Tidak berhenti di situ, Indah Kus bahkan sempat ikut acara survival di China, di mana ia memperkenalkan dirinya dengan panggilan Little Blue. Berikut biodata Indah Kusuma. Nama lengkap, Indah Kusuma. Nama panggung, Indah Kus. Nama China, Yinda. Tempat lahir, Padang, Sumatera Barat. Tanggal lahir, tanggal 9 April tahun 1994. Umur, 30 tahun. Agama, Islam. Kewarganegaraan, Indonesia. Agensi, e-company. Instagram, @indahkus_.